Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel Azrinaldi ya. Nah, hari ini saya lagi ada di Full Damri Kebun Kawung lah di Bandung. Nah, saya bakalan review sedikit Full Damri ini ya. Ini salah satu bis andalan kalau teman-teman mau menuju ke Sumatera. Makanya teman-teman ikutin terus videonya. Yang udah bergabung terima kasih banyak. Let's go, kita review Full Damri-nya sama sekalian, nanti kita review juga satu bis ya. Oke, okay, let's go. Ini ruang tunggu di sana. Siang deh. Siang. Nah, saya mau nanya dong, ini kan udah mau suasana Lebaran ya, udah ya. H- ke berapa sih? Sekarang H- 4. Lebaran tanggal 7 ya? Iya, sekarang tanggal H-6 ya. Nah, di H-6 ini Damri yang ke tujuan Tanjung Karang ini yang tersedia ada apa aja? Oh, untuk mulai tanggal 4 sampai tanggal 6 itu kebetulan udah habis ke Tanjung Karang. Kalau ini kan kebetulan ada 4 rute dari Tanjung Karang, Metro, Pringsewu, sama Tanjung Padang. Kebetulan itu tanggal 4 sampai tanggal 6 itu udah habis semua. Udah habis. Jadi palingan kalau mau pesan tiket itu tanggal 7, mulai tanggal 7 atau tanggal 9 gitu. Oh, tanggal 7 terakhir 9 ya? Iya. Itu sebelum lebaran. Nah, buat teman-teman yang mau mudik ke Lampung, nah, buru-buruan pesannya itu di mana aja teh, kalau misalkan kalau Damri ini ke Bandar Lampung hanya di Full Damri ini, alamatnya itu Full Damri Kebun Kawung nomor 20. Nah, ini Full Damri yang di Bandung ya, Bandung Lampung ya, ya. Kalau online itu nggak ada ya di aplikasi? Kalau online itu kami menyediakan penjualannya di Traveloka sama aplikasi Bus Damri. Bisa aplikasi di scan, oh iya. Kasih Bus Damri. Oke. Okay. Kalau gitu terima kasih banyak ya, ya. Saya mau lihat dulu bisnya. Ya. Berarti ini keberangkatan ada bis apa aja bisnya? Kalau hari ini itu ada Royal, Eksekutif sama Bisnis. Bisnis. Itu harga tiketnya udah mulai naik ya sekarang ya? Mulai naik kalau ini masuk bulan Lebaran. Berapa persen sih kenaikannya kalau bulan Lebaran ini? Kalau harga normalnya itu yang Royal 435 lah gitu. Hmm. Sekarang kan kalau yang Royal itu 655 gitu kayak yang 10% aja naik ya. Ya. Oke. Okay. Makasih ya teh ya. Nah, ini ruang tunggu penumpang ya, kita lihat ke dalam ya, tempat ruang tunggunya. Nah, ini bangunan ruang tunggu tuh ala-ala bangunan lama tapi keren. Ini ruang tunggu ada kantinnya juga. Yuk kita review ke dalam. Jadi biar penumpang itu nyaman ya buat nunggu keberangkatan. Nah, ini dia suasana di dalam ruang tunggu Damri loh. Di sini ada meja. Lihat. Di sini ada kursi juga. Ya, smoking ya. Belum bisa ngerokok di sini. Nah, ini dia Damri melayani rute terbaru Bandung Bandara Soekarno-Hatta, titik keberangkatan Bandung Kebun Kawung Unpad Jatinangor. Ini dia untuk bisnya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada buat tempat main ini ya, anak-anak ya. Jadi teman-teman kalau kakak-kakak yang bawa anaknya, nah ini bisa tempat bermain juga sini. Nah, ini juga ada kantinnya kalau misalkan teman-teman atau kakak-kakak yang mau makan atau mau sekedar ngopi. Nah, ada kantinnya nih sini, cukup ada jajanan, bisa ngopi-ngopi. Oke. Yang udah bergabung terima kasih, support terus channel Azrinaldi ini biar channel ini makin berkembang. Oke, dengan cara subscribe, like and share, jangan lupa teman-teman tuh aktifin tombol loncengnya ya. Kita tunggu video selanjutnya. Review bis Royal Class ya. Non ekonomi 4935. Sasisnya Mercedes Benz. Kita coba lihat ke dalam ya. Oke, okay. Ini dia bentukannya di dalam teman-teman. Mercy ya. Ini yang bis Royal. Kursinya itu set 21 ya. Nah, ini bentukannya.
21. Nah, ini dia. Dikasih bantal, selimut. Kita terus ke belakang. Berarti setnya 21 ya, yang Royal Class itu. Nah, ini ada tempat ruangan area smoking kayaknya. Kita lihat toiletnya. Nah, ini bentukan toiletnya. Ini toilet bersih ya. Nah, ini bis yang Royal Class. Nah, teman-teman kalau misalkan mau mudik atau mau pulang ke Sumatera, khususnya ke Lampung, nah, bisa pesan tiketnya di Pul Damri Jalan Kebengkau Bandung. Atau teman-teman juga bisa beli di aplikasi kayak Traveloka itu ya. Nih, sasisnya Mercy. Nah, di sini juga ada TV-nya juga. Oke. Kita lihat ya bodi luarnya. Dan di Royal Pass.